Pemerintah akhirnya menyesuaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Hal itu berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Dalam keterangan pers yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini telah mempertimbangkan banyak hal. Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sebelumnya, harga Pertalite yang merupakan BBM subsidi sebesar Rp7.650 per liter, solar subsidi Rp5.150 per liter, dan Pertamax non-subsidi sebesar Rp12.500 per liter.